Saluran air, padahal ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah dalam hal ini pengairan, tapi dan desa, tapi sampai saat ini kondisinya tidak pernah dirawat. Sudah berapa lama, Pak? 2 bulan tahun. Bulan tahun ya. Dan bahkan ini yang saya dengar ulu-ulunya udah nyerah karena tidak ada anggaran katanya. Saya juga akan menanya. Ulu-ulu itu siapa? Ulu-ulu itu petugas apa? Pelaksana teknis di lapangan. Dari Dharma Tirta Kalampok. P3A Perkumpulan. Itu ikutnya bidang apa? Ikutnya P3A itu Perkumpulan Petani Pengguna Air. Desa Kalampok. Terus tuntutannya saat ini warga, Bang? Ya, tuntutannya ini diperbaiki karena ini saluran yang nantinya untuk kebutuhan petani. Ini sampai Bang Sri. Ini yang katanya ada LSM menyampaikan bahwa P3A tugasnya ini tidak ada. Mereka itu mengambil keuntungan-keuntungan dari dia itu proyek-proyek yang ada kaitannya dengan pabrik. Tapi yang kayak gini untuk petani dia tidak peduli lagi. Ini dari seperti ini ya. Dampaknya Pak pada dampaknya banjir. Anjir, Mas. Kalau hujan banjir. Masuk. Kalau hujan masuk. Terus hujan masuk ke pemukiman ya. Sehingga ini harus ditangani secara serius oleh pemerintah. Istilahnya apa ya? Ulu-ulu udah enggak sanggup atau gimana, Om? Udah lama ini enggak dikuras. Oh, enggak pernah dikuras ya. Enggak pernah dikuras. Harusnya tanggung jawabnya siapa ini? Ini kan harusnya ulu-ulu. Kan dulu ada Dharma Tirta, ini wilayahnya masuk Dharma Tirta Makmur yang ngurusi pengurasan dan dapakan ulu-ulu, pelaksana teknis lah istilahnya. Cuma semenjak ada pabrik, sebelum ada pabrik lah areal kurangan akhirnya ini mau ngerjain. Ini sebabnya apa sampai kayak gini, Pak? Satu hujan kan bawa lumpur-lumpur, terus nggak pernah diangkut, pernah dikuras.